Assalamualaikum. Hari ini kita mau masak cumi asin plus buah lenca. Pertama kita tumis cabai plus bawang merah, bawang putih yang udah kita cuper kasar. Tumis hingga harum. Kemudian kita masukkan tomat, aduk-aduk lagi. Kalau udah kecampur rata semua dan udah mateng, baru kita masukkan cumi asinnya. Aduk-aduk lagi sampai cumi asinnya empuk, baru kita masukkan buah lencanya ya. Nah, terus kita aduk sampai rata. Nah, kalau udah rata tinggal kita tambahkan gula, garam, dan bisa juga ditambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk. Nah, kita aduk lagi sampai bumbunya rata. Tunggukan beberapa saat sampai buah lencanya lumayan layu. Kalau udah layu, kita matikan kompornya dan siap makan.